Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal terasi sambal tomat. Kembali lagi dengan Kang Mamat. Oke teman-teman, untuk kali ini aku akan mukbang lagi. Dan mukbangnya kali ini spesial sekali teman-teman. Aku ada di pinggiran pantai ini teman-teman. Jadi backgroundnya ini, yang belakang ini ada pantai. Dan udaranya sangat sejuk sekali, menyenangkan sekali teman-teman. Oke, untuk menu makannya kali ini aku pakai ayam bakar madu teman-teman, satu ekor utuh. Dan ada lalapannya ini. Ada kol, ini ada lenca, terus terong bulat, timun, dan juga daun kenikir teman-teman. Dan sambelnya ini pakai sambel bawang ya teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja aku makan. Dan sebelum makan, langkah baiknya berdoa dulu. Amin. Cuci tangan dulu. Di sini juga aku tambahkan kerupuk tenggiri teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita makan. Ini aku akan mulai dari ayamnya. Enak banget. Coba pakai sambal. Wah, udah sambal nih sambalnya. Ini pakai nasi. Enak banget. Lanjut aku pakai sayapnya. Nikmat banget ini ayamnya. Daun kenikir.
Sambal yang luar biasa banget. Lencah. Dadanya. Ini nikmat banget bagian dadanya. Tambah kerupuk lagi, pedes banget kerupuknya. Wah, bisa tahu ini sambalnya teman-teman.
Sambelnya ini pedes banget, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, aku udah kenyang dan udah selesai makannya. Ini aku sisain satu pahanya. Ini tadi requestan si bocil, teman-teman. Sebenarnya tadi mau mukbang sama si bocil, tapi ternyata dia nggak jadi ikut berangkat. Nggak mau, katanya kalau di pantai maunya di kebun kayak biasanya. Jadi ini aku sisain buat dia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua terhibur ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari aku. Oke, terima kasih untuk semuanya, cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.